warga yang berjalan menuju ke arah sini. Buntu mriki, Bu? Dalem. Buntu. Oh, trek dolan-dolan mriki. Nggih. Bu, niki saged tinggo imbo-imbo masak. Makasih. Niki ngusungi napa ngeten niki? Abuk letong. Ada simbahnya. Mbah. Gedhe teng pundi? Dek agem bae niki. Napa niki? Niki alah nggih tambah-tambah nggih masak. Lho, kok sing jenengan dalem pundi? Salim riyen. Nggih. Kula Arif saking Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al Arif Blora. Tentunya selalu kita ucapkan terima kasih ya kepada pemirsa setia yang selalu menonton, like, komen, dan juga subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang. Karena tanpa support dari pemirsa, Sahabat Al Arif Blora ini bukanlah apa-apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali ajak pemirsa untuk jalan-jalan dan juga silaturahmi secara virtual menyapa saudara kita yang ada di pedesaan. Kita akan menuju ke salah satu desa yang lokasinya itu berada di lereng perbukitan. Kita akan ke arah sana. Itu jalurnya ya. Desa mana sih? Pasti pada penasaran. Kita akan lusuk ke sana nanti. Nah, itu ada yang lewat. Monggo, Bu. Nggih. Kok melampah? Nah, sedulur, di sini ada gapura desa yang bertuliskan selamat datang Desa Karang Anyar. Jadi tujuan kita ini explore Desa Karang Anyar ya, yang berada di wilayah Kecamatan Mbokorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini suasana pagi hari di sini. Nampak tenang ya. Persawahan dari warga nampak berwarna coklat. Karena memang saat ini itu sedang musim kemarau. Jadi tidak hijau. Kita akan menuju ke pemukiman warganya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya. Ini walaupun kita blusuk ke
pelosok desa bisa kita saksikan tadi, kita masuk ke desa ini jalannya sudah bagus ya. Akses jalan sudah di paving blok seperti ini. Jadi kita bisa berjalan dengan nyaman. Ini belum sampai ke pemukiman warganya, masih berada di kawasan persawahan dari warga sekitar. Nah, ini sudah di Desa Karanganyar lagi gitu. Desa Karanganyar, Kecamatan Bogorjo ini. Kawasan pemukiman warganya. Jawa apa mboten Dek Dalu? Mboten Jawa mriki. Mboten Jawa? Tiba tempel ta budi teh Dek Dalu. Oh, lha nggih. Apa Jepang kene sing jeruk, Pak? Ocek-ocek napa, Bu? Oh, panen jagung. Bu e panen jagung. Ini kita menuju sawah ini sepertinya. Ada simbahnya. Mbah. Gede teng pundi? Kabeh. Oh. Mbah Amit. Wonten sekedhik kagem bae niki. Napa niki? Niki alah nggih tambah-tambah nggih masak. Salim Rien, kula arep saking Bluro. Mbah Mbah sinten niki namine? Mbah Atina. Badhe teng pundi niki enjing? Atur tasabun. Oh sabene mriki. Nggih. Oh. Nang jenengan nek mriki. Nggih, tre dolan-dolan, Mbah. Nggih. Usiane pun pinten jenengan niku? Tu kalau anu Rien nek mboten mireng kula niki lare rondo nduk biyen kok. Jaman riyen mboten wonten surat kelahiran nggih, Mbah? Nggih, mboten ngaten niki rak niki. Rezeki nampok nggih. Nggih, alhamdulillah, Mbah, saged nggih tambah-tambah masak. Niki berarti nek lurus terus dugi sawah-sawah, Mbah. Dugi griya anu njuwet nglengker dukan nglengker. Oh, saged tembus nglengker. Nggih. Dukan njuwet. Nggih. Mengko ya anu teng njuwet. Ngalah duki kembang jurang jurang jero nih kok nggih Mbah. Oh, tembus pucuk gunung nih kok berarti. Nggih, Ngoloyo. Tuh mangkane njuwet ngetan lengkir ngetringan. Nek mriki berarti ndereke pundi? Niki. Karanganyar. Nggih, Karanganyar. Mboten Dukuhan nggih. Namung sak desa tok nggih. Karanganyar niku nggih. Pak nggih. Oh, niki badhe berangkat teng sawah. Nenek kok sami icir nopo ngoten niku? Niku nyirami semangka. Oh, nyirami semangka. Nggih, nggih enten sing njabuti niku anggaran lombok karo. Oh, nggih nggih. Lan jenengan iki ajeng tempun. Nggih, trah mlampah-mlampah. Lah kula bonceng pripun? Mboten wong kula tegak mawon. Oh, nggih monggo ditutuke, Mbah. Nggih, lan jenengan. Nyuwun pangestune. Nggih, alhamdulillah jenengan nggih gancar oleh nyambut gawe nggih. Amin, nggih, Mbah. Lah bae nggih donga. Sami-sami sehat-sehat nggih, Mbah. Nggih. Niki rae mengko teng nggih liwang-liwang ngoten nggih. Nggih. Mlampah-mlampah ngoten.
Alhamdulillah. Nggih, Mbak. Rontok rezeki. Monggo, monggo. Nggih, nggih. Mangke kula mriku. Pak Arif sangke Mbloro. Nggih. Nggih, kula riyen nggih. Nggih, Mbak. Tadi kita sapa dan kita bagikan sedikit ya untuk saudara kita simbahnya. Ini ada juga yang naik sepeda di pagi hari. Wah. Lah iya Pak, iya Pak. Nggih, walah isuk pun berangkat. Wah. Coba kita akan menyusuri kawasan jalan ini ya. Ini simbahnya tadi kita tawari untuk dibonceng, tapi beliaunya tidak berkenan. Monggo Mbak, sehat-sehat. Oke, sehat. Hati-hati Mbak. Kalau ke sana itu ke arah Juwet. Bisa tembus kawasan Juwet. Jurang Jero lewat jalur ini, sedulur. Itu kawasan hutan Jati Kampung. Ini simbahnya masih berjalan. Nggih, Mbah. Delak-delak nggih. Ini baru pertama kalinya kita blusuk ke kawasan sini ya. Ternyata juga menyajikan sebuah pemandangan yang indah. Walaupun di pelosok desa, bahkan di kawasan persawahan. Kita akan coba terus berjalan. Ini ada kebun tembakau. Nah, itu betul sekali, itu ada kebun tembakau. Ini kita sapa-sapa bapaknya. Berarti enjing pun berangkat ngeten iki. Enjing pun berangkat teng saben. Itu membersihkan tebon. Ini sementara di sisi sini, Mbah. Tanaman apa ngeten iki? Tembakau, Pak. Oh, tembakau. Oh. Derek dolan nggih, Mbah. Ini sih Mbah lagi apa namanya? Panen ta napa ngeten iki? Tembakau. Kok piambaan, Mbah? Nggih, kanca-kanca do. Berarti sing dipunduti daune ngoten niku nggih, Pak. Lha niki acarane kok trek pengen ngertos desa mriki, Mbah. Kula arep saking Mbloro. Mbloro. Tujuane ajeng napa? Nggih, damel video teng pedesaan ngeten niki. Sing dipanen berarti sing kuning-kuning ngoten niku ta pripun? Sing ngeten niku. Ngeten iki sing di ini, ini store teng Rembang. Oh, store teng Rembang. PT.
berarti pun anu nggih, gadah bakul cara mono nggih. Sing mboten gadah peting mboten saged adol. Niku sing alit-alit dibunduti. Niki nggih pangkange ngoten niki. Oh. Nek mriki tesih Karanganyar nggih, Mbah, desane. Tesih Karanganyar. Tanahnya cocok nggih, Mbah, nek tanam tembakau ngeten iki. Nek tembakau ngeten iki pinten sasi, Mbah, panene? Mawon. Oh, 4 bulan pun panen. Kados jagung. Tapi riwil perawatane, Mbah. Oh, ngopen berarti sing tengah jeng-jeng omah niku wae wonten plastik-plastik ngitu. Oh. Mangke nek garing nembe distorke. Garing terus kan dibal. Distorake teng. Oh, ngoten nggih. Kula wau lewat kok pantesan kata sing ngarep omahe wonten plastik-plastik kados godhong-godhong di gantung-gantung ngoten. Ini lahannya, ini setelah selesai ditanami ini dibersihkan dari plastik-plastik polybag dan juga itu batang-batang tebon, nanti dibawa pulang. Biasanya itu untuk dipakai bediang sapi. Nah, untuk dipakai bediang sapi. Pak, monggo. Pamit riyen. Mbah, monggo, Mbah. Matur nuwun. Pun angsal dolan. Ini ada juga yang berjalan menuju ke arah sini. Buntu mriki, Bu? Dalam. Buntu. Jenenge lak sing teng ndi? Oh, tre dolan-dolan mriki. Nggih, nggih. Oh, lutupan. Itu panggilan itu makam. Oh, mriku makam. Nggih, arah tegal. Oh. Sing niku lho mboten buntu, arah Warna. Ala Amit, Bu. Niki saged dienggo imbo-imbo masak. Makasih. Niki ngusungi napa ngeten niki? Abuk letong. Oh, letong sapi. Nggih. Sapi nggih. Nggih. Kula arep saking Blora. Sawahe mriki. Niki alus. Ladang. Jawane belakang. Cedake kuburan. Oh, monggo monggo. Nggih, nggih. Atau belum kan, Gek? Hati-hati. Gek. Biasa orang kane, Mas. Oh, Bu Wiji. Pak Komar. Oh. Ini jalan kaki mau ke ladang. Ini sakit. Di, ini kita ngalas, Gek, hutang, Gek. Pak, hutan itu kuburan. Walah, kayu jati ini pun gede-gede nggih, Bu. Berarti nek mbangun omah mboten satumbas kayu nggih. Mboten. Mboten. Wah, jonggrang iki menunggune. Oh, niki makame. Oh, ini sawahe. Buke iku jebule. Se mriko ngalar nggih. Lewat alas. Nggih, lewat kuburan. Nggih, kuburan
ngeten iki sedinten ping pinten? Ala niki nggih gawean. Heeh. Napa? Ketiga. Nggih. Nggih, hati-hati ya, Bu, Pak. Nggih, nggih. Ini karena sawahnya jauh ke sana lho. Nggih. Mangane bener nek wong desa kuwi sehat-sehat. Setiap hari olahraga nggih, Pak. Nah, ini masih jauh ke arah sana. Hati-hati, Pak, Bu. Monggo, Bu. Berek langkung. Monggo, Pak. Nah, demikian ya pemirsa petualangan kita dari kawasan Desa Karanganyar, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Semoga videonya bisa menambah wawasan, bisa untuk nostalgia tombo kangen kampung halaman. Konten kita tutup sampai di sini. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.